Kita sekarang ada di kandang pitik Big Pak Pitik, sementara baru 2 SS. Typical tracknya agak teknikal, high speed. Panjangnya kalau nyampe bawah tadi 4,2 kilo. Kontur tanahnya dengar-dengar campuran katanya. Campuran sini Om, ada 3. Yang apa? Di atas agak batu-batu, yang tengah tanah merah, yang bawah tanah hitam. Kok kandang pitik Big Pak? Ceritanya gimana, Mas? Dulu kita kan setarnya di sebelah selatan situ ada kandang pitik itu. Kandang pitiknya kan banyak situ. Nah, teman-teman kalau di sini, ayo main yuk kemana? Kandang pitik. Oh, kira jadi namanya itu aja ya. Gambar ayam tuh siapa yang bikin? Keren banget tuh. Yang bikin namanya Pak Sigit. Wih, keren tuh, asli. Yang desain. Timing paling the best di sini kalau nyampe bawah 8 menitan. 8 menit. Iya. Kalau Om Tommy timingnya berapa di sini? Setengah jam. Gobar Bekam Kandang Pitik 2023. Oh. Kuliner yang legend di Solo nih. Enggak mau apa. Ini ngapain video? Ini nasi liwet. Yo Bu yo. Akhirnya kita udah sampai Solo. Ini susu segar Bang Udin. Om Tommy makan apa? Ke atas ini ya. Makan apa? Nasi liwet uritan. Nasi liwet uritan. Ini Pak Ustadz nostalgia. Susu, pokoknya ini Solo kudu nyusu sih. Ini yang gue telur loro. Udah duwe. Pak, si Jim ini Pak. Putih. Nggih, Pak. Putih, Pak. Susu coklat di kene. Ini nasi liwet Mbak Sri. Yang legend nih di Solo. Luntur. Enggak pakai ini. Teh. Solo beda katanya. Iya, tapi beda banget teh tuh, Bro. Ginastel, legi, panas, kental. Nyus, manyus. Kita tanya ke tuan rumah. Iya, tuan rumah. Om Tommy. Ya. Ini wedang opo iki pagi-pagi ini ya biasa kalau di daerah Wonogiri ini biasanya memang ngeteh gitu. Tapi tehnya itu enggak terdiri dari satu teh doang. Gitu, jadi campur ada gandang, gardu, sintren. Nah itu udah kombinasi dari zaman dulu Belanda. Pasti seperti itu, jadi sepetnya ada, kentalnya itu ada gitu kan. Jadi tehnya itu aromanya, wanginya juga ada. Makanya kalau di angkringan yang benar itu kalau di sini itu pasti tehnya bukan satu teh doang mereknya Dedang atau apa gitu atau merek Z gitu, enggak, pasti di oplos biar ketemu rasa gitu. Balik. Oke, kita oke, selamat pagi Mas Tommy. Halo, ini bisa cerita kita lagi ada di mana terus sama mau kemana? Ini kita dari rombongan Bekam Bekasi All Mountain. Kita ada di Desa Biro, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Rumah saya, desaku yang kucinta. Kita mau ke trek Kandang Pitik, ada di kecamatan sebelah. Trek Kandang Pitik itu di situ. Kalau ini cuacanya nggak berkabut, sebenarnya sana kelihatan bukitnya. Gitu. Jadi kita mau run ke Kandang Pitik karena mau ada race, ada trek baru. Mari kita gas ke sana. Oh, ada siapa nih? Halo, Pak Ji. Gas ya, Pak Ji. Gas dong. Ikut Panrise. Panrise. Oke, yang lurus tuh, Pan. Coba-coba kita lihat apa nih. Gobar KPBP itu apa? Karena Kandang Pitik Bike Park. Oh, oke. Okay. Ya, jurang-jurang Kandang Pitik. Ini guys,
ada MPI. Jangan lupa coblos MPI. Nah, nih. Sama ini. Ketua, ini. Ketua. Jembatan, jembatan merah. Ah, nih. Pekanbaru ya? Palembang. Palembang, Abi. Oke, jangan lupa nih. Jangan lupa. Kita Ampera Mandiri Jaya, jangan lupa. Ya. Kalian kalau beli apa-apa ke sini. Bukan rumah makan. Oh, bukan. Woi, bukan rumah makan ini. Apa ini? Ampera rumah makan. Oh. Abi. Wah, ya. Ngajar ini. Lo ke rumah kan? Anak kos biasa, anak kos. Bagus hadir juga hari ini nih, rider kita nih, rider legend. Oke. Cek rem ini. Cek rem. Keseruan. Tim Beckham. Selamat pagi, kita mau sarapan. Sarapan. Nah, kemana nih? Garang Asem. GoPro di setek GoPro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tanya nih, kita tanya Om Tommy Om. Nah, ini tempat makan apa namanya? Ini tempat makan Bu Yatmi di Desa Tiken, Uriantoro. Ini kalau teman-teman sepeda dari dulu kita bawanya ke sini. Menu spesialnya apa? Wajib garang asem. Ini namanya tempe lombok. Apa? Tempe lombok. Jangan tempe lombok. Jangan tempe lombok. Jangan. Jangan tempe lombok. Bagus makan apa, Bagus? Ini garang asem nih. Masir, masir. Wah, itu baru benar masir. Coba, Ji. Masir. Nih. Masir. Garang asem. Perkedel. Nih, tuh isinya. Masir itu isinya merah nih. Merah dan agak berminyak. Oh. Khusus jadi ya. Khusus. Pak, makan apa Pak? Wah, ini khasnya ini Om Garang Asem. Jos. Bagus, mana Pak? Ada sayur nangka, Mas. Jangan lombok ini. Jangan lombok hijau. Tuh, jangan lombok hijau. Saya mau ini. Saya mau jangan lodeh. Oh iya. Jangan lodeh. Mantapnya Garang Asem. Ayam juga. Ayam apa? Ayam goreng juga di sini sama garang asem yang paling hit. Pengalaman Solo Purba. Ini katanya kan Solo Purba. Yo, ayo rek, lo rek. Terkadang kalau nggak pakai kacamata bacanya salah. Oke, kita udah sampai persiapan mau jalur kandang pitik. Ini tempat kita loading. Nah. Oh, finish dan loading. Kandang pinggir jalan raya persis. Sepi. Ada warung, ada jajanan. Beckham hari ini 12 rider. Kita lihat jalurnya kayak apa nih. Katanya kandang pitik bike park ada jalur baru. Persiapan buat minggu depan mau race, fun race.
mau cerita dulu nih, coba kita. Di kandangnya mau apa enggak? Ya mau ada kan semuanya mudah-mudahan sehat. Baik-baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa la sahla illa ma ja'alta wa sahla wa anta tajalu hasna idza sita sahla. Amin. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Selamat pagi. Hari Sabtu 28 Januari 2023. Kita hari ini ada gobar ke kandang pitik bike park bersama tim Bekasi All Mountain Bekam dan juga bersama tim NPI. Ada Pak Haji Rangga dan Mas Tommy yang hadir sebagai guide. Mas Tommy local boy-nya di sini nih. Kita sebenarnya udah mau ke sini tahun lalu. Tapi alhamdulillah baru terlaksanakan di tahun 2023. Ini ada rider juga dari Lampung, guys. Jauh-jauh. Wes. Pak Imam. Rider dari Lampung. Om Akbar. Oke. Oke. Oke, jadi belakang Om Abi aja. Nanti sebelum drop orbea berhenti dulu. Eh, Mas Din. Hah? Aku lama enggak gue. Takut nahan-nahan. Oke. Bulan aku vakum. Oke, Pak Haji. Belakang ini. Kita marshal kita hari ini. Bang Piccolo. Eri. Bang Heri. Ya, Heri Piccolo. Heri Piccolo. Ready. Yo. Ready. Bismillah. Pelan-pelan dulu. Rolling-rolling. Lihat track. Oke, ini jalur yang besok bakal dipakai buat fun race ya. Kita mau lihat nih. Wah. Ada umute depan membo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Ini jalur yang besok mau dipakai nih buat race kandang pitik. Woi, aki-aki itu ngewip mulu. Depan Membo ada Omute, guys. Wuhu. Kontur tanahnya nih enak nih, gembur nih. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Terjiduk, guys. Terjiduk. Baru mulai. Udah. Rider UT Castle Cut 3. Terjiduk. 1. Oke. Okay. Ya, terciduk. Licin. Kenapa? Ada apa? Licin. Licin. Ini jalan selalu licin sekali. Kita lihat dulu apa mau lewat chicken dulu. Silakan. Enaknya gimana? Ini aja. Drop ini. Bukan yang bawah. Satu lagi yang bawah lagi. Nama dropnya apa ini? Dropnya apa namanya? Namanya drop Orbea. Drop Orbea. Iya. Berapa meter tingginya? Setengah meter. Setengah meter lebih lah. Oh. Yang bikin, ada gap. Yang bikin Om Tom itu. Drop. Yang bikin Om. Drop aja. Iya. Drop aja. Gak ada gap. Gak ada gap. Gapnya masih di bawah. Cuma mau emang. Oh ini. Oh. Tapi kalau di roll aja aman? Aman. Hah? Gak bisa di roll. Jangan okay. Di roll biasa. Jangan gini. Jangan di roll. Hah? Nah, agak diangkat. Ntar kita lewat chicken dulu. Oh chicken dulu. Iya. Oke oke. Kita chicken. Nah chicken sebelah kanan ntar. Oke oke. Panah yang mana sih? Ntar ya, abis dulu lah. Okay. Kanan. Ya mas, dilip siap gue. Oke. Okay. Ya. Yuk. Chickennya kanan ya. Oke oke, okay, masuk. Ya yeah, masuk. Ini rolling dulu. Masuk. Oke. Okay. Lalu.
kasih jarak. Lepas. Awas kanan, drop ya. Oh, enak itu. Enak itu. Dapat rolling. Oke, lebar jalur kandang pitik kira-kira ya 1,5 meter. Tapi enak kok. Woi, Umabe. Woi, Umabe. Jangan kare mau Umabe. Oh, enggak dipakai tapi. Oh, itu dropnya guys. Itu dropnya noh. Tapi habis itu ini ya. Receivernya flat. Iya. Receivernya flat. Oh, ini kalau aduh. Wah, dia bolak. Habis licin ya. Oh, ini yang tadi ada satu. Oh, di sini yang mana? Iya, sama Om itu. Kemnya di sini. Oke, kita lihat nih. Jalur selanjutnya apa nih? Roller coaster. Curam. Curam. Curam, curam, curam. Jembatan. Ini gimana Bang Piklo? Ini curam, curam, lumayan curam. Agak curam. Oke. Ini 40 derajat ya. Turunan. Jangan ragu. Ini yang paling mantap di sini nih. Lihat, belum ada bekas tapak ban. Jadi kita yang pertama kali nih, lunyu-lunyu bekas semalam hujan. Oh ya, nih kita mau kasih lihat. Namanya Drop NPI. Kita boleh cerita nih. Om Tom ini drop baru ya? Iya, kemarin Om Tom jatuh di sini nih, Om Tom. Iya. Bisa cerita ini drop apa namanya nih, Om? Ini sebenarnya kita pengen bikin shortcut. Pengen bikin notchor kecil lah. Daya NPI namanya. NPI Orbea. Shortcutnya dari situ. Mm-hmm. Karena ini belum jadi sebenarnya, Om. Oh gitu. Ini kan receivernya masih kurang. Miring ya? Coba. Mm. Ya emang sengaja miring, tapi receivernya kan harusnya gini. Oh, agak. Biar enak. Turunan. Terus kesana biar nggak terlalu nanjak ini. Ya. Memang ini nanjak karena speednya udah kenceng, pasti di situ bisa kontrol. Ini yang ke kanan apa yang ke kiri? Ke kiri. Sebenernya. Oh ya, ke kiri langsung turunan sebelum jembatan ya. Kalau ada apa IO atau apa mau bikin yang bener-bener downhill, grid again gitu kan, Om Widi misalkan bikin notchor gede di sana. So, lurusin ke sana ya. Oh ya. Chickennya nanti yang di yang lewat jembatan. Setuju, jadi, setuju. Polanya, mindsetnya udah ada. Cakep ini jalur dari atas. Ya. Duk, 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 duk. Ser. Ya. Sana tuh. Ser. Nah, itu mantap. Yang buat jalur prestasi. Josh nih, elit. NPI. Juara. Next-nya. Oke. Kita baru coba pertama nih. Jadi kita rolling dulu. Kita lihat penampakan jalur-jalurnya. Tuh. Nah. Ini roller coaster, guys. Lumayan curam nih, 45 derajat. Oh iya, oh iya. Gue lihat ya. Jangan ngerem ya, jangan ngerem ya. Pelan aja, ser, diglosorin. Speednya jangan kekencengan. Oke? Belum. Oh belum? Tuh, ini curam ya. Curam nih, kalau di video mungkin nggak kelihatan ekstrim, tapi aslinya curam banget ini. Oke, bismillah. Kontrol. Kontrol. Lepas remnya. Lepas remnya. Cakep. Enak. Yuk, Mabe. Yuk. Kontrol aja Om dulu. Kontrol. Tengah dilepas. Lepas rem. Ya. Ih, manis. Yuk, Dian. Satu. Ayo, Pak Ustadz. Kontrol dulu. Kontrol dulu Pak Ustadz. Sadis. Serem. Oke. Ya? Ajaran enggak NPI. Kayaknya naik sepeda itu kagak ada goyang-goyangannya ya? Iya. Hah? Itu mungkin karena sepedanya ya? Iya. Wah, Pak Ajaran enggak curang nih. Kita lihat sepeda anteng banget, enggak ada goyang-goyangnya. Oke nih. Ada Omute kontrol sampai tengah. Ya. Oke, kontrol dulu. Kontrol pelan-pelan. Lepas. Mantap. Galak sepedanya katanya.
Wes nganggo pitip cakus. Om Romi terciduk guys, terciduk. Om Romi ganti joki. Terciduk dia. Gimana? Mantap. Jadi ini udah yang kedua Om Romi kedua. Belum juga ya? Belum. Masih dia melawan masih PR tuh. PR. Belum yang ini. Ya. Belum, yang satu lagi depan. Hah? Yang depan. Lo emang ini berapa ran? Enggak tahu berapa. Tapi ya. Loh, kan 3 ran. Lo pikir lo ngambil sepeda siapa itu? Iku apa Om? Nang harapan Om. Apik pemandangannya. Iya, nanti di sono tambah bagus lagi. Oke. Ada waduk Gajah Mungkur kelihatan. Waduk Gajah Mungkur di balik itu. Kita balik lagi setelah roller coaster. Kita regroup dulu nih sama Marshall. Depan Om Embo ada Om Akbar, guys. Terus. Kita rolling dulu nih. Woi. Woi. Roller coaster lagi. Tapi enggak ada jembatannya. Langsung naik. Langsung naik. Lebih tinggi sebenarnya tapi enggak ada jembatannya. Oh, oke. Okay. Jadi yang bikin aman, yang bikin nyamannya itu enggak ada jembatan. Oke. Asik, kandang petik mantap. Jos, mantap Om. Jos ya. Nanti round kedua. Oh. Tambahin. Kenapa tuh di belakang? Oke, kita mau belajar berem nih. Masuk ke jalur berem, guys. Wah, beli panen enggak gua ketemu. Iya, Makbar. Saya berapa kali nih tanahnya lari ke mata. Iya. Pakai kacamata, Om. Iya. Guys, habis ini kita ketemu jalur namanya ular tangga. Semalam udah kita tonton videonya. Belok-beloknya naik turunnya lebih dari 11 lebih ya. Siap-siap agility, jangan kaku-kaku badan sini digoyangin aja. Sah. Kamera ada kupang. Lama dulu kamera. Kita ular tangga nih bersama Om Tommy. Om Embo ikut Om Tommy guys. Licin ya. Wes. Sadis. Wes. Oke. Wihi. Oke, hah? Pak Imam. Pak Imam jatuh. Pak Imam itu jatuhnya di sini. Siapa yang jatuh? Alhamdulillah, Mas Bro. Tiba lo pagi-pagi. Oh, yang belum jatuh juga. Enggak, ini lagi cerita ada orang lain. Lo gue kira tadi di belakang, di depannya dia jatuh. Enggak kerikot ya? Terselamatkan emang, Pak Haji. Oke, setelah jalur ular tangga, kita ketemu belokan ke kanan. Target. Kita langsung ke target awal dulu pertama kali dibikin. Kita langsung balik ke jalur target. Ada cabang nanti kita pilih yang kanan ke target. Wuhu. Hihi. 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 Oh, jalurnya cakep, guys. Misi, Pak. Wuhui. Nah, ini kanan nih kita nih. Ini yang baru. Oh, itu yang baru ke kiri, guys. Kita kanan dulu nih.
Oh, ini target lama nih ya. Om nungguin tuh, Om. Apa? Biar kita mainnya agak enak. Oke. Santai ya, Om Tom. Wah, tuh ada yang trek-trek tuh di depan tuh, kayak kasihkan tuh. Di depan ada apa nih, Om Tommy? Belok-belokan gini technical. Oke. Nanti ada drop kecil, di rolling bisa, di dropin bisa. Dulu namanya drop blabak gitu. Oke. Langsung berem. Nanti langsung ada lumba-lumba. Langsung ada gap. Gap jam kecil 1 meteran. Mm-hmm. Ada double jam depannya, belok, ada drop kecil lagi setengah meter lah. Itu baru kepinusan. Ini yang kiri besok buat race yang terbaru. Insya Allah buat yang terbaru nanti lewat sini. Race-nya. Dan kita coba situ ya. Ya. Ini nanti juga nantinya akan jadi lane baru dari atas. Oke. Startnya sama terus nanti misah langsung dari atas tuh. Gitu. Oke. Ayo Om, kayaknya udah jauh nih. Sip. Biar agak enak. Oke. Oke guys. Dari atas Om. Oke. Itu dropnya namanya drop senep. Senep? Ya, karena kalau nggak nyampe receiver, perutnya kalau orang Jawa bilang senep. Nyangkut ya di biji. Nyangkut. Ya? Oke, oke. Ini lurus, technical. Pagi ini, lihat nih guys. Semalam jalur hujan. Diguyur hujan, jadi pagi ini masih ada licin-licin. Tapi overall ini benar-benar jalur speed ini. Speed ini. Yo, bismillah. Hati-hati ya akarnya ya. Oke. Itu jamnya. Wah, tadi enak tuh diambil tuh. Itu kenapa? Rotok banter pak, ojo alon dehat pak. Iya, enggak ngerem malah ini. Sok tapi tambah sik sithik sepite, ben ucul. Lengket sih lah kan sih. Oke. Sorry Pak RT. Ya udah. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Om Embo nih. Pak. Res, Pak sendiri. Ayats. Ketahan Pak RT guys. Kenapa? Ketahan Pak RT. Oh, iya. Oke. Iya. Ya aman. Terima kasih guys, belakang saya cocok nih. Oke. Belakang dia nih. Siapa? Kenapa Pak RT narik iuran? Pak RT. Narik iuran. Ketahan pokoknya Pak RT. Clear. Kirain narik iuran. Depan gap. Kita ambil yang kanan ya. Oke siap. Chickennya sebelah kanan. Ya. Oke. Oke. Oke, Om Embo di belakang rider Lampung, guys. Kopi Lampung. Motor kopi Lampung. Aduh, muter kenapa enggak dilewatin sih? Tahu ih. Kayak jalur lumba-lumba. Samping. Bang Bahiri. Oke, kita ikutin line Pak Imam, guys. Depan Om
ganggu Pak Imam, guys. Oh. Wah, Pak Imam goyang, oi. Gila, Bapak. Guys. Alhamdulillah. Ah, oh, view-nya keren banget nih. Wah, iya nih. Ketemu Tan Pinus. Foto-foto. Nyampe kita kalau masih ngambil lagi nanti. Nyampe tabletop. Tabletop yang pertengahan itu ya, Om ya. Iya. Ini masuk hutan pinus itu yang tabletop. Oh, iya iya, yang ada di video lihat. Yang biasa di video. Video. Set. Oke guys, kita masuk ke jalur hutan pinus. Iya. Apa itu gede ya? Gila, jalurnya keren banget guys. Hutan pinusnya siapa? Sorry, tahan. Ini enak ya? Tahan. Oh iya. Tahan. Kurang ji. Oke, kita mau ngambil. Voila! Wow, Romi. Takut juga gue melihat ke depannya. Alhamdulillah. Oke. Kita lewatin namanya Gua Kruk. Jalur Kandang Pitik. Ada gua. Videonya nongkrong gitu. Cakep. Ke atas itu loh. Ya dari sana. Tahu. Sorry. Lanjut, Ji. Kok nggak lanjut? Cakep jalurnya ya. Hah? Tirangka bisa. Wah. Oh, anjrit. Waduh. Begitu di situ anjrit. Wah, nggak dapat bos. Ini harus dikasih stepan nih, woi. Asli licin banget, licin.
Di sini nggak bisa juga, Ji. Iya. Wih, mantap kontrolnya. Susahnya di mana sih? Coba lihat ini, Om. Oke, kita mau coba jajal run kedua. Tadi kita habis rolling sama cek kondisi trek. Itu posisinya kalian kalau udah sampai kandang pitik cuma nuntun doang ya, nuntunnya dikit. Udah mulai. Oke. Gas. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Oke. Mantap. Aduh. Gila. Ayo, terasa juga itunya ya. Apa? Unda-undaannya ya. Iya. Mantap kan? Baru. Dari tadi dulu. Ya, enggak. Oke, lanjut. Oke. Jalur baru gila, guys. Unda-undaannya. Tangan harus kuat. Pegel. Alhamdulillah. Sampai kita. Mantap kan? Mantap banget jalurnya. Jalur baru. Tadi gak ada yang tahu, baru Omembo. Gila-gila trap-trapnya. Kalau tangan gak kuat, guys. Selesai. Gue nyari sarapan.
Kiton? Gak tahu ini wisatawan kita. Mending Kiton. Oke, di depan ini Keraton Jogja. Lagi. Jogja dulu ya. Saya kanan aja, Pak. Ah, ya Allah. Tunggal, bos. Pusatnya sentra gudeg. Nih teman-teman bingung nih mau makan apa nih? Karena gudeg enak semua. Ada gudeg Buis, ada juga gudeg Busri, gudeg Buyum. Kita cobain gudeg Bulis, gudeg Widodo, gudeg Bulis, gudeg Haji Rini, gudeg Bu Slamet, gudeg Yujum Wijilan. Ini gudeg yang sangat legend di kota Jogja. Kalian kalau belum makan gudeg Yujum, belum ke Jogja namanya ya. Nggih, Bu. Nggih. Spesialnya apa, Bu? Spesialnya nasi telur dadar sama telur paha. Nasi telur dadar, telur ayam dadar sama telur paha atau ikan. Oke. Nah, ayam telur dadar yang mana, Bu? Telur ayam dadar. Yang mana itu? Telurnya telur bebek. Ini ayamnya ayam kampung, ada dada, paha atas, kepala, sayap api, paha bawah. Oke. Oke. Kita jajan. Kita ada di mana nih? Di mana ini? Oh, pendopo. Pendopo lawas ya. Oh. Oke, kita mau ngopi nih. Udah buka? Halo, selamat pagi. Kita mau tanya nih sama Om Ute lagi ada di mana di sini? Kita pagi-pagi nih. Oh, kita lagi ngopi pagi di KM0 Cafe di Jakarta. Waduh. Jos banget tuh di UNT-nya. Tempatnya di mana ini, Om Ute nih? Di KM0 di Jakarta, di Malioboro. Ujung Malioboro. Oh, gitu. Mana Malioboro? Itu. Gatuh Jogja itu museum itu museum, ya? Museum, betul. Terpos Kantor Pos. Oh, Malioboro itu ada KM0 ya? Iya, ini ada pos ini. Oke. Bukan kendolanya ada KM0 ya? Iya. Pokoknya kalau minggu pagi kalian olahraga, sepeda, jogging, finish wajib di sini. Lu kopi apa, bro? Kopi cappuccino. Wow, ice ya? Gue latte. Ada ini enggak? Pesen buat Om Roni. Om Roni kemarin lagi ever, gue nggak ada jak sini. Karena kita berdua ngopi juga di sini kayaknya. Om Roni. Om Roni. Bapia Patok 25 Jogja. Oke, nih. Pas. Rombongan Beckham. Sayang istri. Borong, Pak. Oh, borong, Pak Imam borong, guys. Buat Lampung. Ya, special thanks kepada tim NPI, Haji Rangga, Om Tommy, juga kepada seluruh rekan-rekan Beckham yang sudah hadir di Goes Gobar Kandang Pitik. One life. Live it. Time flies so fast, but memories stay forever. Ezrin Rambo.